bagusnya itu untuk menghilangkan jerawat punggung. Harganya cuma 50 ribuan saja. Kalian inget kan, LaFoyJoy punya body lotion dan juga body wash untuk brightening. Dan aku udah pernah nge-review ini secara lengkap. Terutama body lotionnya, aku suka banget ini efek tone up-nya karena dia tidak terlalu berlebihan. Tapi yang mau aku bahas adalah produk terbaru dari LaFoyJoy yang udah aku pakai juga selama 1 bulan. Solve It Now Body Wash dan Solve It Now Body Serum. Kalau yang ini fokusnya itu untuk menghilangkan jerawat punggung, chicken skin. Karena ini tuh adalah exfoliating body wash and exfoliating body serum yang aman dipakai untuk setiap hari. Jadi kalian kalau mau perhatiin ya, wajah aku chicken skin tuh gak ada karena aku rajin eksfoliasi dan kelembapannya cukup. Tapi di badan aku ini tuh kayak masih ada bekas-bekas ya, ya sekarang udah mulai mulus. Beruntusan-beruntusan karena tadinya aku jarang eksfoliasi badan aku. Terus aku baru sadar nih setelah ada sabun ini sama body serum ini tuh kayak, oh iya ya, kenapa ya gue gak pernah kepikiran untuk exfoliating body. Padahal kulit juga kan satu organ gitu. Karena kulit kita pastinya juga akan butuh eksfoliasi dan juga hidrasi yang cukup agar terlihat lembab dan beruntusan-beruntusannya tuh hilang. Setelah penggunaan 1 bulan, ini hasilnya kulit aku kayak udah tinggal bekas-bekasnya doang. Udah gak ada yang beruntusan lagi, udah mulus gitu. Tuh liat tuh, liat sendiri ya, udah mulus. Dan tadinya tuh beruntusan aku tuh lumayan banyak banget. Nah di sini tuh ingredientsnya ada AHA, BHA yang kalian pasti tahu ya, itu untuk eksfoliasi, untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga beruntusannya. Di sini juga ada zinc PCA untuk menghilangkan kemerahan. Jadi kalau kalian kulitnya sensitif suka merah-merah, ini bisa reduce redness. Sama juga seperti di body washnya, dia di sini juga ada AHA, BHA dan ada zinc PCA, dan di sini ada tambahan amino acid. Jadi bagus untuk kelembapan kulit. Harganya cuma 50 ribuan saja. Buat kalian yang udah pakai, kalian bisa tambahin review kalian di bawah. Kalian tambahin testimoni kalian untuk melengkapi review saya. Sekian review dari saya. Menurut aku ini Tasha Farah approve banget setelah penggunaan 1 bulan.